Luar biasa. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di sini pastinya bersama kita. Betul. Ya. Dan kali ini kita sedang ada di acara Fantastic Hits ini tuh kira-kira apa sih gitu? Ada apa sih di sini? Kalau ngomongin masalah acara New Fantastic Hits, yang hari kita kan meluncurkan 4 VCD karaoke, 2 VCD karaoke juga 2 VCD dari Mbak Berti. Betul, itu yang di mana 2 gerakannya menggunakan lagu dari Naga Suara itu, lagu Cantik dan juga lagu Goyang Hati Padang. Oke. Okay. Yang pertama ini kita akan meluncurkan Dance Dude New Version 2018. Ini apa sih, Mbak, sebenarnya? Iya, jadi ini kita merecycle lagu-lagu lama yang hit di zamannya untuk kita buat kembali musiknya yang lebih kekinian. Bukannya yang dulu jelek enggak, tapi kita menyesuaikan dengan musik-musik yang ada sekarang. Betul, kita bikin new version kekinian. Jadi lagu zaman dulu yang hits banget kita recycle menjadi satu musik anak muda, mungkin bisa dibilang gitu ya. Betul. Biar tetap mendengar musik atau fans-fansnya Mbak Anne dan lain itu tetap teringat dengan penyanyi aslinya. Zaman dulu kalau dengar lagunya kayaknya belum kenal orangnya, ternyata kita bawain recycle-nya tahun ini dan kita bisa berkenalan langsung. Betul. Di antaranya tadi banyak sekali ada artis, ada Devi, Doang Greg, dan ada Uci Sucita. Kemudian juga ada Charlie Mai. Ada Tegoti. Ada juga Ratu Idola, tapi mungkin kali ini dia tidak ada karena sedang hadir. Betul. Ada Baby Z. Betul sekali. Dan ada Denia. Ada Fitri Karlina. Ada juga Hasti Kelompok-Kelompok. Ada Maggie Dia. Kemudian ada Susi Ngapa. Ada Fitri Karlina kembali ke tersebut ya. Single. Oke. Siang hari sangat luar biasa. Kita langsung memberikan support juga dan mengucapkan terima kasih buat teman-teman media, juga rekan-rekan atau sponsor dan media partner pada siang hari ini. Betul sekali. Untuk sponsor yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk SPC Mobile. Dan juga special thanks buat Nada Kita. Kemudian juga Abnormal Cafe Roaster Raden Saleh. Thank you so much for video.com live streaming. Dan terima kasih juga untuk Naga Suara FM live streaming. Dan juga thank you so much for live delay YouTube Naga Suara Official. Betul sekali. Tepuk tangan dong untuk para sponsor-sponsor kita. Terima kasih. Dan juga pada siang hari ini Cibi, kita selain memberikan memperkenalkan artis-artis yang akan perform, kita juga memberikan 3 buah door prize yang dimana banyak sekali hadiah kita bagikan buat rekan media Gebar Rata Mudangan. Jadi kita himbau Bapak Ibu, teman-teman media jangan buru-buru pulang sampai selesai acara karena hadiah door prize akan kita bagikan di tengah-tengah acara. Yes. Ya. Oke, baik. Untuk mempercepat aja deh kali gini ya, sambil menunggu juga nih ya artis-artis kita yang belum tampil, kita langsung saja akan menampilkan performan pertama ya. Yang jelas kita langsung saja memanggil artis cantik nih ya. Yes. Si imut-imut ya, Maggie Diaz. Boleh kasih plus yang meriah buat Maggie Diaz. Betul, silakan Maggie Diaz. Nah ini kita mau wawancara sedikit ya pasti dengan Mbak Maggie. Silakan Mbak Maggie. Boleh ke tangan dong dikit dong ya. Kok gak ada yang tepuk tangan buat saya? Tunggu, mau ditepuk tangan apa disawerin? Tolong tepukin saya dengan tepuk pramuka ya. Oh. Tapi Mbak Meggy ini kali ini tadi dari mulai kita opening sampai dengan Mbak Meggy berada di sini, saya tertarik dengan satu orang nih. Siapa? Boleh saya mau ke belakang dulu sebentar ini? Ada siapa di situ? Ini ada, saya kalau melihat seperti Dude Herlino ya. Tapi ini versi lagi gak diet kayaknya ya. Iya, ini dengan Mas siapa, Mas? Anton. Mas Anton dari mana? Dari MNC Media. Jangan kemana-mana Mas Anton ya. Maggie Diaz, apa kabar? Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Selalu sehat. Gimana? Gue mau nanya gimana perasaannya bisa ikut dalam VCD karaoke launching pada siang hari ini? Perasaannya senang banget karena kebetulan ini saya bukan lagu baru. Oke, lagu recycle ya? Lagu recycle. Maksudnya saya rilisnya juga udah lama, udah 4 bulan, tapi masih dipercaya untuk ikutan launching. Berarti masih hits lagunya ya? Iya. Oke, harapannya gimana tentang VCD launching pada siang hari ini? Wah, pastinya laris manis lanjutnya. Amin. Laku keras lah. Amin. Biar offernya nambah banyak ya, Maggie. Amin. Ya. Luar biasa. Sekali lagi inilah performan dari Maggie Diaz. Oke, buat rekan-rekan yang masih di luar, boleh merapat ke sini ya. Iya. Lagunya Sandiwara Cinta. Oke, lagu saya ini recycle dari almarhumah Mika Ardila berjudul Sandiwara Cinta. Mengapa kau nyanyi
Lagu saya berjudul Gantung Aku di Monas. Yang mau joget sama saya boleh ya. Boleh kasih besar sedikit mas musiknya mas. Dan juga Gantung Aku di Monas. Dan kali ini
sudah nampak saja. Sebelah kiri dengan cewek yang cantik. Ini kelihatannya ini. Metroseksual Jakarta banget. Tapi kenapa? Kalau dengar dia ngomong ya, sesuatu banget ada Susi ngapa? Cantik kan? Cantik. Modest, fashionable, modis. Dan metroseksual. Jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Ya. Jangan boleh ngomong dicek. Dulu, Beb. Cantik enggak Mbak-mbak, Bapak-bapak, Mas-mas? Cantik ya, cantik. Kota banget ya. Jakarta banget. Apa kabar, Sus? Ini Bapak-bapak, entar dulu lagunya di ini lagi ya. Ini dulu Oke, nih, kita Mbak cek dulu ini cantik, packagingnya luar biasa ya. Iya, Gotik kalah cantik, Syahrini kalah cantik. Kalau ngomong apa kabar, Sus? Alhamdulillah sehat. Ngedrop enggak lu ya? Agak sedikit ngedrop ya. Gue ada puji-puji lu cantik kayak Syahrini kalah cantik, tapi ngomongnya Indonesia dong. Coba Susi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap. Gak bisa. Udah memang itu udah ciri khasnya dia Kejo ya. Ya, Susi apa kabar? Baik. Nah, lumayan. Sus, ini single yang keberapa, Sus? Ya, kalau suka teki single. Nah kan, mesti goyang-goyang dulu lehernya. Kalau suka teki. Tetap ya susah ya, mesti minum cairan orok pun, cairan cuci tangan pun tetap ya. Coba di-style dulu, di-style lagi. Susi, ini single yang keberapa? Mic-nya keras banget, kerasnya. Lah tambahin lah. Oh iya kasih yang ini bagus. Ini single yang keberapa, Sus? Suka tekinya single aku yang kedua. Indonesia dong, Sus. Logatnya gue udah memuji lu setengah Indonesia. Mati ya. Lu jangan bikin malu Kenzo, coba. Alah mbaknya kepriwe sih ngomongnya emang begini. Wis lah ya pokoknya sehari-hari ngomong apa-apa gitu ya Sus ya. Iya suka-suka Susi deh kali ini ya. Sus ini single yang keberapa Sus? Single yang kedua. Kedua, ada berapa lagu siang hari pengen ditampilkan? Alhamdulillah ini... berapa sih? Tiga lagu. Hari ini ada berapa lagu? Dua lagu. Yang satu suka teki. Kalau suka teki itu artinya apa sih? Rumput yang gatel itu loh Mbak. Oh, rumput yang gatel. Apa sih rumput yang gatel? Teman-teman media ada yang tahu? Ada yang tahu enggak artinya suka teki itu apa? Hah? Apa? Sukunya ketekuk ini lagi. Bundanya Megidias tahu, bundanya Megidias. Apa? Oh, bunda izin. Apa, Bun? Tuh. Rumput liar. Oh, rumput liar. Itu rumput yang gatel. Rumput liar tuh beda sama rumput gatel. Ya, beda itu. Kan rumput liar itu suka gatel kalau teman saya. Oh tanya. Gitu. Betul. Oke, daripada penasaran ya. Ngelihat Susi ngapak langsung saja. Ini dia performan dari Susi ngapak. Oke, selamat siang teman-teman media. Kayak kue. Inyong tak singalah, terima mundur timbang larang hati. Tak oya wong rikawis lali, ora bakal bali. Paripasan awal urip karibalo lila nyong lakoni cepule janjimu cepule sumpahmu rapisa di kuku boleh goyang gak sih ini? Teman media boleh goyang gak sih? Oh boleh, ala ngomong dong dari tadi. Paripasan awal urep karibalo lila nyong lakoni jepule janjimu jepule sumpahmu rapisa di kuku.
wong salah ora gelem aku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mas Gundul mripatku wis ngerti sanyatane. Rika malah kendeng wadon liyane nyong nandur ari jebul kukule malah suka teki. Tepuk tangan lagi boleh apa enggak ini? Ya baru diajak goyang musiknya udah selesai ya. Aduh, selamat siang. Bape juga tadi belum disapa teman-teman dari Naga Suara. Itu tadi satu single terbarunya dari Susi Ngapak, Suka Teki. Gimana untuk lagu yang kedua, masih boleh enggak ini sedulur? Kali ini pakai goyang ya. Nama goyangnya Ulek Cihuy. Gitu ya. Nanti harus goyang ini masih yang paling langsing mungkin ya. Monggo. Oh, goyang jari boleh. Coba lagunya Bojo Siji. Ini single Susi lagi yang terbaru. Bojo satu saja, jangan dua tiga. Satu untuk selamanya, hidup berdua bersama. Kalau dua tiga, hati dan pikiran takkan bisa tenang karena ayo digoyang, goyang. Bojo siji wae kadang bisa bikin hidup jadi keteteran. Apalagi bojo loro, apalagi bojo telu, enggak habis empat. Empat banyak banget, goyang dulu goyang. Asik. Hehe, kemana bos? Bos, belum selesai loh. Oh, bukan mau krim. Biar bojo siji, yang penting bisa bikin hidup selalu happy. Daripada bojo loro, daripada bojo telu, malah bikin sakit hati. Ulek, ulek, cihuy. Katanya mau ulek cihuy. Belum loh. Hah? Ora iso. Goyang lagi boleh kak. Yang gondol boleh. Satu lagi boleh kakak. Sini. Mumpung belum. Bojo si cihuy kadang bisa bikin hidup jadi keteteran. Apalagi bojo loro, apalagi bojo telu, enggak bisa dibayangkan. Wase. Biar bojo siji, yang penting bisa bikin hidup selalu happy. Daripada bojo loro, daripada bojo telu, malah bikin sakit hati. Bojo siji sehidup semati. Bojo siji ora usah ganti-ganti. Bojo siji, ora tau diurusi. Bojo siji, aku jarang dikaloni.
Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Susi ngapa? Terima kasih kakak. Makasih mic-nya, makasih ini ya. Itu mic-nya mahal loh, Susi. Mahal. Ya. Mahal. Ya, boleh kredit kayaknya ya. Sus, harapan untuk VCD ini Sus apa Sus? Selain laku ya, selain itu apa Sus? Ya enggak jauh-jauh, pokoknya mudah-mudahan lagunya ada yang booming mas. Amin. Doakan ya teman-teman media. Amin. Elah kok pada diem-diem bae, ngopi woi. Kenapa? Amin. Amin, semua mendoakan lo Susi ya, mudah-mudahan lagunya bisa booming, amin. Sus, oke okay, gue mau nanya sekali, di luar single ya, maksud status gimana Sus? Statusnya? Gimana coba kalau begini? Dari belakang sih kelihatan single ya. Coba kalau jalan, ya. jalan, Sus. Oh, kayak itu. Udah bojo si si loro telu. Telu, bojo telu. Lah ya enggak kayak gitu juga kali. Enggak kayak ya, gitu juga. Masih yang jelas masih oke lah ya. Cobain, aku juga bisa jalannya cantik kayak Kak Cipi. Coba. Sambil saya closingin Susi sambil jalan keluar yuk. Coba. Dan teman-teman boleh kasih plus si Maria buat Susi. Ngapa? Cantik. Emang dia cantik udah ya, asal jangan ngomong aja ya. Udah langsung ya. Betul. Kadang-kadang sometimes ada cowok bikin drop, kadang-kadang sometimes cowok suka dengan kayak gitu, lucu banget. Lucu. Aku pribadi aku suka sama Susi Ngapak. Tapi memang di sini terbukti bahwa semua juga tertawa dan menikmati semua betul, apa yang ditampilkan oleh Susi. Apalagi ya, kalau diputar musik dangdut ya, musik dangdut tuh universal banget. Orang lagi stres, orang lagi bengong, orang lagi putus cinta tuh langsung semangat, drek gitu betul ya. Betul sekali. Langsung adrenalinnya naik, langsung melupakan single masalah, single kedua. Oke, okay, okay, next. Dan sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Rahayu. Oh iya. Selamat siang Pak Rahayu. Babe, terima kasih Babe telah hadir. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan saja ya untuk showcase kita yang ketiga betul, ya. Betul, yang ketiga. Ada siapa Beb? Langsung saja kita mengundang Deva. Yeay. Ini salah satu wanita cantik juga cantik nih ya. Cantik banget. Bingit. Oke, okay, tepuk tangan buat Deva. Silakan, hai Bu. Sayang. Udah manggil Ibu apa Teteh? Teteh. Mbak aja. Mbak. Deva ini single keberapa Dev? Ini untuk yang solo tuh yang single solo, pertama. Ya? Oh single pertama dari solo, kalau single dari Duo Anggrek beda lagi ya. Beda konsep. Ya. Oke. Okay. Jadi ini project. Ini lagu single pertama tapi recycle dengan judul Hati Siapa yang Tak Luka. Ini penyanyi utamanya siapa, Beb? Apa? Penyanyi pertamanya siapa sih? Almarhum Poppy Margolin. Oke, pas kenapa bisa pilih lagu ini? Goponnya dong. Aku ngefans banget sih sama dia. Oh ngefans sama artisnya. Soalnya zaman dulu nih Poppy Margolin ini terkenal sekali lagunya. Iya, terus emang kan dari belajar nyanyi, saya lagunya suka nyanyiin Poppy Margolin. Oh gitu, jadi, berarti sebagai role model juga ya, ini artis satu ya untuk untuk karirnya Deva ya. Iya betul. Oke. Gimana proses pembuatan lagu ini sampai launching? Sebenarnya untuk bikin project solo ini panjang banget. Okay. Jadi sama para produser saya, Pak Rahayu, sempat bercerita-cerita apa gimana kalau saya bikin project solo gitu loh. Jadi pengen berkreativitas lah ya. Okay. Oh boleh katanya. Menawarkan beberapa lagu, alhamdulillah ada tawaran dengan lagu yang Hati Poppy. Siapa Tak Luka. Pas banget akhirnya ya. Dapat. Pas banget. Semoga jodoh ya Beb lagunya ya. Amin. Semoga booming, amin, kayak lagu Shantik lebih booming lagi mudah-mudahan ya. Kita tetap mendoakan yang terbaik buat teman-teman Agas ya. Amin. Oke mungkin pada penasaran dengan lagu yang hits luar biasa di zaman dulu tapi di recycle ulang oleh Deva inilah. Boleh kasih plus yang meriah buat Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati siapa tak luka dan takkan kecewa bila cintanya berakhir duka. Apa hendak dikata, padiku tanam tumbuh ilalang. Thank you.
hatiku telah patah dan menjadi duka korban dari keangkuhan cinta. Ingin ku raih bulan, apalah daya tangan tak sampai. Kau putra bangsawan di tanah Malaka, aku hanya wanita biasa. Mana mungkin cinta kita akan bersatu bila ayah ibumu tak restu. Di Selat Malaka, di ujung Sumatera, dua hati kita satu dalam jiwa. Di Selat Malaka, di ujung Sumatera, cintaku terpisah. Hatiku telah patah dan menjadi duka korban dari keangkuhan cinta. Ingin ku raih bulan, apalah daya tangan tak sampai. Kau putra bangsawan di tanah Malaka, aku hanya wanita biasa. Mana mungkin cinta kita akan bersatu bila ayah ibumu tak restu. Luar biasa ya. Luar biasa. Deva, terima kasih cantik. Malaka, di ujung Sumatera. Tuh cintanya jauh banget loh, Beb. Jauh ya dari jauh. Selat Malaka selat atau ke Sumatera. Selat gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi itu perjalanan cintanya sangat luar biasa seorang Deva Dua Anggrek ya. Betul sekali. Oke, dan yes, kita langsung saja menuju ke artis selanjutnya nih. Ini ya. Artis paling ganteng bunganya. Ganteng banget. Artis paling ganteng dalam satu DVD atau satu VCD yang paling ganteng coba. Cuma ya. Cuma dia doang. Langsung saja kita sambut untuk Denias. Ini halo, selamat siang. Kuning loh. Kalian matching coba lu yang nanya deh, Beb, kalau ku matching-matching. Gue kayak mau bikin duo. Kita kalau jadi duo, duo apa namanya, Denias? Dua hancur. Dua apa ya? Jangan hancur dong. Dua kuning. Dua kuning. Eh, ya, jangan hati-hati ya lo kalau ngomong kuning ya. Yang penting enggak ngambang aja. Iya, betul. Oke, Denias ini kalau secara ini Denias tuh kalau dilihat kayak artis-artis Korea. Tunggu, gantengan ya. Gua apa Denias? Coba jujur. Gue mau jujur apa bohong? Jujur dong. Gua serahkan deh ke audiens. Ganteng Denias apa Kejo? Dia ganteng pertama di negara suara, gua ganteng kedua deh, enggak apa-apa. Oh, iya, enggak apa-apa. Ya. Yang penting lu sama-sama ganteng. Delon yang ketiga ya. Denias apa kabar? Kabar baik alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Hari ini kegiatannya belakang-belakangan ini apa Denias? Enggak, gua tuh Denias di bekas tentara semalam ya. Enggak. Jangan udah gitu. Aduh. Sekarang kegiatannya masih promo single dan sekarang kebetulan lagi kuliah tingkat akhir. Oh, kuliah. Masih ingat ya, Pak?
Masih dong. Ingat, alhamdulillah. Ya. Emangnya lu gak lulus gak lulus ya? Tapi dia sekarang lagi sibuk ngejob banyak. Alhamdulillah ya. Amin. Ya, sejak gabung dengan Naga Suara, job melesit. Ya kan, luar biasa. Royalty tinggal dihitung ntar. Oke, Denias ini single keberapa udah ditanya belum? Belum, single keberapa ini? Ini single aku, Cintaku Tergusur, judulnya yang keempat. Yang keempat, oke. Tapi ada dua single yang masuk dalam VCD ini. Iya. Ya gitu ya, Nesia. Oke, Cinta Yang Tergusur tuh tahun berapa sih, Dek? Cintaku Tergusur ini kebetulan single paling baru banget. Ini 2018. Sebelumnya, Ma Aku Patah Hati. Iya. Oke, itu tahun berapa tuh? Kasian 2017. Banget ya. Udah kemarin patah hati, sekarang kegusur ya. Iya, ini sedih-sedih terus. Jangan sampai kehidupan nyata ya menjadi sumpahan dari lagu ya. Jangan sampai. Gak apa-apa deh cintanya tergusur, yang penting rumahnya gak digusur. Rumahnya kan tergusur, tapi rekeningnya tetap nambah ya, Denia. Lu sih itu namanya nyinggung gue ya. Digusur rumah gue soalnya. Kenapa kontrakan lu digusur? Makanya bayar kerja luar siang malam biar bisa bayar. Oke, kita langsung saja penasaran dengan single dari Denias. Ini dia, langsung saja Denias. Selamat siang Pak Rayu. Selamat siang. Boleh dong semuanya nanti joget atau gah HE ya. Mengundurkan diri jalan terbaik bagiku, daripada hancur lebur lebih baik mundur. Aku bukanlah jutawan dan juga bukan hartawan. Aku orang biasa, orang yang tak punya. Mungkin sudah takdir, cintaku tergusur minggir. Rela atau tidak rela, aku harus rela. Aku hanya orang kampung, berteman lumpur dan cangkul. Biarlah aku mundur, daripada harus ditempur. Oh, cintaku tergusur. Boleh minta suaranya enggak? Suaranya dong. Kurang kenceng. Lagi. Mantap. Dia memang anak gedongan, gaya hidup metropolitan. Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa. Asik-asik. Masih semangat. Dia memang berlimpah harta, apel dengan si roda empat. Sedang aku orang yang susah, apel cukup jalan kaki. Mana mungkin ceri dong merebut cintamu. Mungkin sudah takdir. Sini. Cintaku tergusur minggir. Rela atau tidak rela, aku harus rela. Aku hanya orang kampung, berteman lumpur dan cangkul. Biarlah aku mundur, daripada harus tempur. Oh, cintaku tertaruh lagunya. Dia memang anak gedongan, gaya hidup metropolitan. Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa. Joget lagi. Dia memang berlimpah harta, apel dengan si roda empat. Sedang aku orang yang susah, apel cukup jalan kaki. Mana mungkin ku dapat merebut cintamu, mengundurkan diri. Terima kasih. Mudah-mudahan cintanya gak ada yang tergusur ya Pak ya.
Lanjut nih, gimana? Lanjut lagi. Ini lagu Ma Aku Patah Hati. Alhamdulillah sudah selamat datang kakak cantik. Ini lagu selanjutnya aku bakal bawa lagu agak slow. Judulnya Ma Aku Patah Hati. Dan alhamdulillah lagu ini pernah masuk nominasi di Anugerah Dangdut Indonesia. Mudah-mudahan di sini nggak lagi patah hati ya, nggak lagi patah hati kan kak? Ma, aku patah hati lagi, kekasihku telah pergi. Tinggalkan aku sendiri. Ma, ku pun sudah setia, ku korbankan semuanya demi dirinya bahagia. Nyanyi cek. Harus bagaimana lagi ku buktikan cinta ini. Sabar sudah ku menunggu, sampai kapan ku tak tahu. Nyanyi dong tangannya di atas. Cinta ini takkan berubah, tersimpan rapi di dalam hatiku. Bila nanti engkau kembali, semuanya masih tetap untukmu. Dimanapun kau berada, aku selalu setia menunggumu. Jika memang kau tak kembali, ku doakan yang terbaik untukmu. Ini Denia sering banget lihat makeup artis ini sering nyanyi Ma Aku Patah Hati. Boleh dong maju kak, sini kak nyanyi bareng Denia kak. Buruan, ayo dong. Suatu kehormatan, cepetan. Boleh dong minta tepuk tangannya. Nyanyi bareng. Mas, aku patah hati, kekasihku telah pergi, tinggalkan aku sendiri. Mantap. Mas, sudah setia, ku korbankan semuanya demi dirinya, Mas. Terus bagaimana lagi ku buktikan cinta ini. Sabar sudah ku menunggu, sampai kapan ku tak tahu. Cinta ini takkan berubah, tersimpan rapi di dalam hatiku. Bila nanti engkau kembali, semuanya masih tetap untukmu. Dimanapun kamu berada, aku selalu setia menunggumu. Jika memang kau tak kembali, ku doakan yang terbaik untukmu. Ya Denias, doakan mudah-mudahan di sini gak ada yang patah hati, karena patah hati itu sangat sakit sekali. Lagi dialamin banget ini patah hati. Sik. Terima kasih banyak. Yeay. Wow, terima kasih Denias. Denias gak langsung curhat ya, Bo.
Tadi sebenarnya gue mau nemenin dia, mau nemenin joget. Takut disangka Denia sama tantenya ya. Gak apa-apa, yang penting ada nemenin. Denia suara lu keren banget, coba suara gue sekeren itu single gue ada tiga, gue yakin. Eh, ngomong-ngomong Denia, dia juga kan penyanyi, coba tes dulu dong. Iya, iya, hancur. Single gue pertama kagak naik-naik, padahal gak ada single kedua. Keren banget suaranya, tapi top banget. Keren. Kita doa yang terbaik buat Denia, singlenya amin meledak ya Denia. Amin. Amin, tapi yang kehidupannya jangan belangsak ya. Enggak lah, ya udah kalau gitu terima kasih Denia. Terima kasih. Kita toast dulu. Thank you Denia. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Okay. Tadi kita udah dihibur banyak sekali teman-teman dari Naga Suara nyanyi. Tapi teman-teman media atau Bapak Ibu gak ada yang mau joget ya. Tapi ini juga berhubungan dengan teman-teman media juga yes. ya. Karena selalu pulang pagi, pergi pagi ya. Ini kayaknya badan remuk dan harus ada olahraga. Nah, kalau ngomongin masalah sedikit exercise atau gerakan-gerakan, kita punya masternya nih ya. Walaupun di sini semua teman-teman media para undangan wajib ikutan untuk exercise ya, udah di belakang di sini. Terutama yang itu, kayaknya lo ngefans banget banget deh sama dia, kenapa sih Beb? Mantan lo kayak dia? Bukan, karena dari matanya tuh bersinar-sinar tuh. Menunjukkan bahwa kayaknya dia adalah jodoh aku. Gitu, orang dia habis cuci mata pakai daun sirih Beb. Ini jodoh lo nih, ini jodoh lo. Jodoh lo ya, oke. Udah siap? Nampaknya sudah siap ya, kita akan beraerobik bareng nih ya. Yes. Dan ini sama seperti album teman-teman yang lain, bahwa kita juga meluncurkan satu buah dua lagu, kali ini album, yes. Untuk yang lagi cantik terlebih dahulu ini aerobik yang menggunakan lagu dari Siti Badriah ya, dari label Naga Suara. Betul sekali, dan langsung saja kita akan mengundang nih ya master kita nih, Mbak Berti Tilarso. Silakan Mbak Berti. Tete dulu boleh ya. Iya. Mbak Berti, apa kabar? Baik. Boleh pinjem wireless dong satu, teman boleh dibantu. Oke. Mbak Berti mohon maaf cuma satu, kayak semua nanya udah umur berapa sih kalau boleh tahu, masih hits banget. 100. 100. Walaupun umurnya berapa tetap berjiwa muda ya Mbak ya? 69 Oh ya? Aja. Luar biasa loh. 69 tapi masih energik, masih kuat, masih staminanya tetap hits. Mbak Berti, sebelum memberikan gerakan boleh dong ini, di ini mau 40. Serius, oke. Ini mau 30. Saya baru 17 ya. Mbak sini dong. Sini, Mbak Berti, sini, berkumpul, sebelum berkumpul. Memberikan satu gerakan yang sangat luar biasa dengan lagu cantiknya Siti Badriah, boleh dong dikasih tips buat kita anak muda ini yang sedikitnya capek, dikit-dikit capek, enggak energik gitu. Tipsnya apa Mbak? Hanya bergerak aja ya. Bergerak. Tetap bergerak, jalan kaki kayak apa, kayak pokoknya bergerak. Kalau enggak bergerak nih teman saya wartawan banyak yang dulu. Seumur saya udah gak ada semua. Oke. Okay. Maaf ya. Iya. Mereka gak boleh, gak mau bergerak. Wartawan TV, ininya sakit semua. Oke. Okay. Mbak, ini kenapa saya mbak? Berarti totally mesti exercise, walaupun lagi sibuk apapun, ya jogging, minimal treadmill ya. Kalau teman saya ini geraknya cuma jempolnya di handphone, mau mulut doang yang gerak mbak, nyinyir dong kerjaannya. Enggak, itu ada pergerakan selanjutnya soalnya itu nanti ya. Mbak Berti siap ya? Pokoknya, mau ajak teman-teman media pokoknya mungkin? Pokoknya bergerak, jangan diam aja. Apapun bentuknya, exercise, jogging ataupun bayi, oke. Okay. Jogging juga bisa. Mbak Berti siap dengan bertiga atau mengundang teman-teman yang lain? Mungkin nggak. boleh mengundang, enggak. Oh jangan, mengacau nanti ya. Oke, okay. Lu seneng banget, kayaknya lu butuh banget ya. Pak, lu butuh banget, benar. Mas-mas, mbak-mbak semua, ini aerobik lagi cantik itu low impact karena lagunya rada-rada reggae kan? Okay, betul. Lagi cantik reggae kan? Betul. Yes. Ini kita gerakannya berbau-bau reggae. Wow, keren. Mbak, MC-nya keren. Boleh ikutan enggak? Boleh. MC-nya boleh ikutan enggak? Enggak. Oh, enggak boleh juga. Kita aja enggak boleh loh. Totally perform tunggal ya, Mbak ya. Enggak boleh diganggu gugat, teman media cuma bisa meliput ya. Nanti. Oke, penasaran seperti apa nanti mengganggu matanya mereka. Oh ya Allah, ya ampun makasih. Padahal kita udah cakep-cakep loh, Mbak. Masa mengganggu sih bentuk begini ya. Aduh, siap ya Mbak Berti ya. Oke, daripada penasaran kita langsung aja, ini dia Mbak Berti Tilarso and Friend. Emang lagi cantik. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Hei
bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Lagu kedua atau langsung, satu dulu? Langsung lagu kedua kalau langsung gitu. Langsung ya. Betul. Langsung saja kita putar musik. Oh, tahan dulu. Tunggu, tahan tunggu, dulu. Tunggu, stop dulu, stop dulu. Mbak Berti mau minum dulu mungkin? Enggak. Oh, enggak. Baiklah, silakan, Mbak. Ini goyang nasi Padang itu idenya? Iya. Itu. Apa ini okay. Namanya? Bawa piring. Dari piring, piring. Ya, Padang piring, ya. Dari okay. Piring. Yes. Jadi banyak gini-gini terinspirasi ya Mbak ya. Tapi ya. Mbak kita juga tetap nggak boleh ikut ya. Nggak. Oh ya udah baik. Oke baik. Aduh maaf. Oh iya ya siap nanti siap. Rame-rame abis ini. Oke ya. Oke ya. Baik baik baik. Oke sudah siap Mbak. Langsung saja kita kasih musiknya. Goyang Dasi Larso. Padang. Nggak boleh juga ya. Sedih, janganlah merana. Hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama. Kita bergembira, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara. Buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan. Hanya satu malam, karena pencintanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang. Sama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, pikiranku jadi tenang. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang. Sama orang Minang yang ikut bergoyang. Oke, luar biasa, luar biasa. Udah ya. Nanti beli VCD-nya, beli VCD-nya. Oh, ini. Contohnya seperti ini contohnya. Okay. Mbak Berti, sebelum turun boleh dong ngajarin Kezo sama ya, Cipi satu gerakan aja. Kita tidak merusak koreo. Satu gerakan, yuk. Oke.
Oke, okay, baik. Yang gampang yang Mbak Berti di depan, Mbak Berti di depan. Boleh diputar lagi Kang, goyang nasi padang Kang. Ya. Yang mana yang mau ikut? Mbak Mia, Mbak Mia sini, Mbak Mia. Enggak apa-apa, ikut sini. Sini, sini. Sini Mbak Mia. Ah, Mbak Mia, ayo. Oh, artisnya juga, ayo. Iya, iya. Teman-teman dari media satu orang perwakilan ada enggak yang mau? Siap. Oh, udah ini Mbak Mia. Ayo. Sini Mbak Mia. Udah tenang Mbak Mia, nanti kita pokoknya 2 kilo turun aja ya. Oke. Oke. Siap, yo, siap. Mbak Berti yang simpel aja, gerakannya yang simpel ya. Iya. Yo. Musiknya goyang nasi padang ya. Oke, siap. Mbak Berti mohon maaf kedepanan dikit, Mbak. Mbak, di depan. Nah. Yuk. Akhirnya tercapai juga ya, saya mau joget nih. Iya. Asik. Ayo Mbak Mia, mau kemana Mbak Mia? Asik. Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Ini ke kanan atau ke kiri nih? Mari menari, ikuti kita. Kita bergembira, berjoget bersama. Udah Mbak. Aduh, ngos-ngosan. Mbaknya bilang kalau mau lanjut dicas loh. Oh, jangan, mahal. Jangan. Ntar kena cas kita. Aduh, Mbak, terima kasih banyak. Oh, dicas loh gue. Aduh. Dicas loh. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan dong buat Mbak Berti langsung.